Wilayah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung diharapkan akan makin maju dan sejahtera. Upaya mewujudkan harapan tersebut diletakkan di pundak seorang dokter asal Tanjung Benoa bernama Igede Astawul. Dokter ini pun memilih jalan politik praktis menjelang pemilu legislatif 17 April 2019. Dokter Gede Astawul berharap dapat berbuat lebih nyata dalam memajukan masyarakat di Kuta Selatan termasuk wilayah kelahirannya di Tanjung Benoa. Tak hanya itu, Dokter Gede Astawul juga mengambil prakarsa positif untuk mengawal suasana aman dan damai di Tanjung Benoa. Kolega politiknya di Partai Golkar dan PDI Perjuangan diajak bersama mewujudkan situasi dan kondisi yang aman serta damai tadi. Secara simbolik, upaya bersama mengawal suasana aman dan damai tersebut dilakukan melalui aksi bersama mengibarkan bendera partai politik masing-masing. Bendera Partai Nasdem dipasang berdampingan dengan bendera Partai Golkar dan PDI Perjuangan di sejumlah titik di wilayah Tanjung Benoa. Pengibaran bendera ketiga partai politik tersebut juga dilakukan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-7 Partai Nasdem. Dr. Gede Astawo menjelaskan pihaknya bersama relawan dan semeton pendukung sepakat merayakan hari jadi Partai Nasdem secara sederhana, tetapi dirayakan bersama-sama pentolan PDI Perjuangan dan Partai Golkar di daerah itu. Ini disebutkan Dr. Gede Astawo sebagai upaya bersama membangun untuk kebaikan dan kemajuan. Hari ini adalah ulang tahun Nasdem yang ke-7. Kita rayakan secara sederhana, tetapi kita bergabung dengan semua elemen yang ada dari Golkar dan PDI juga ikut menyambut perayaan ulang tahun Nasdem ini, sehingga kita ke depan bisa berbuat yang lebih baik untuk masyarakat kita semua. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-7. Semoga gerakan perubahan ini bisa saya usung sesuai dengan visi-misi Nasdem seperti Ketua Umum sampaikan. Pentolan PDI Perjuangan dari Tanjung Benoa, Iwayan Darmo, memastikan dirinya sebagai tokoh PDI Perjuangan bergandengan tangan dengan Golkar dan Nasdem di Tanjung Benoa untuk mendorong terciptanya pemilu damai. Kami berkumpul di sini, tiga partai dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan Golkar beraliansi menciptakan pemilu damai, aman, dan berkualitas, tidak menyebar hoax. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Bali, Ana Agung Ngurah Gede Widiade yang hadir saat itu mengatakan pengibaran bendera atau atribut ketiga partai politik tentu dimaksudkan untuk menjaga situasi dan kondisi kondusif di kawasan wisata Tanjung Benoa. Ya, hari ini kita akan Pak Dr. Astawa mendeklarasikan diri beliau kepada masyarakat Tanjung Benoa sebagai calon dari Partai Nasdem untuk wilayah Dapil Kuta Selatan nomor urut 2, dan sekaligus ini adalah hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11. Beliau menginisiasi bersama teman-teman dari PDI Perjuangan dan Golkar untuk memasang atribut partai bersama, itu khususnya petaka atau bendera yang sebagai simbol ya kebersamaannya harus tetap terjaga untuk menjaga kondusivitas wilayah Tanjung Benoa ini, karena wilayah ini adalah wilayah pariwisata, dan tentu Pak Dr. Astawo ingin kita berkontestasi secara sehat, tetapi suasana dan kondisi kekeluargaan, kebersamaan tidak bisa tergoyahkan. Kami dari DPW melihat kebersamaan ini cukup positif, dan tentu ini momentum yang pas karena hari ini adalah hari ulang tahun Partai Nasdem. Partai ini mungkin usianya baru 7 tahun, tetapi kami melihat wilayah di Pulau Bali ini, ya partai ini cukup dikenal oleh masyarakat untuk pada pemilu 17 April 2019, kita yakini partai ini akan lebih besar untuk mengawal panggung politik yang ada di Pulau Dewata tercinta. Tokoh masyarakat Tanjung Benoa, Nyoman Diesel Karyana, menyatakan dukungan terhadap pencalekan Dr. Gede Astawo ke DPRD Kabupaten Badung. Ini berarti
hadirnya, saya mendukung 100% untuk kecelakaan Kabupaten Bandung, khususnya Kabupaten Selatan. Khususnya Pak Dokter, ini sudah tepat sekali timingnya untuk memajukan desa Bukamangka semua, khususnya bidang pariwisata wisata dengan kebudayaan yang ada di desa Bukamangka Tanjung Benoa. Terima kasih. Hal senada diutarakan keluarga Dr. Gede Astawa terkait pilihan maju ke Medan Pesta Demokrasi tahun 2019 tersebut. Ya, jelas sudah komunikasi, mempertimbangkan apa itu. Jadi kita dari orang tua memberikan restu lah, doa restu kepada anak. Harapan Bapak? Ya, harapannya ya mudah-mudahan lah bisa berhasil gitu. Pak Dokter adalah sosok yang berjiwa besar, kemudian jiwa kepemimpinannya sangat tinggi, membimbing adik-adiknya di mana memberikan bimbingan dengan tulus dan untuk kemajuan bersama di dalam keluarga. Sementara Dokter Gede Astawa merespons positif semua bentuk dukungan yang diberikan kepada dirinya. Saya Dokter Gede Astawa sebagai caleg dari Partai Nasdem nomor urut 2 Dapil 4 Kota Selatan, dalam hal ini memberanikan diri mencalonkan diri di Partai Nasdem karena mendapat banyak masukan dan dorongan dari tokoh-tokoh dan teman-teman di tempat kelahiran saya di sini di Tanjung Benoa, yang tentunya kultur daripada tempat daerah saya ini adalah yang multikultur, sehingga saya membawa visi misi untuk bisa mempersatukan semua elemen untuk memperbaiki tatanan yang ada dan tetap menjaga kondusivitas daripada tempat ini, karena tempat ini adalah tempat pariwisata. Sehingga berangkat dari visi misi tersebut, saya memberanikan diri untuk mengikuti kontestasi caleg di bulan April 2019. Demikian Nusa Dua TV, Media Group Sanur Post.com, melaporkan dari Tanjung Benoa.